Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pemirsa, guru-guru semuanya Ini akan saya baca satu cerita Satu sekolah itu mengajar atau mendidik Itu judulnya <guluh> Mungkin ada manfaat Di balik cerita ini pasti ada sesuatu yang kita belum tahu Atau kita sudah tahu Pura-pura tidak tahu Sebagai guru Oke okay. <guluh> Sejarah sekolah Sejarah sekolah yang membawa kita ke sistem pendidikan seperti yang sekarang kita jalani dapat dilacak kembali ke tahun 1837. 1837 kapan ya? <laughs> Belum lahir kita. <laughs> Atau sekitar 166 tahun yang lalu. Itu tidak lebih ya. Kalau dihitung sekarang. Nah, ini buku ini dicetak kapan ya? Um, pada tahun ini, pada tahun ini seorang yang bernama Horace Mann diangkat menjadi Commissioner of Education. Saya nggak pernah bahasa Inggris, tapi pura bisa. Semacam Menteri Pendidikan di Amerika. Nah, Horace Mann mempunyai latar belakang sebagai seorang pengacara. Ia tidak mempunyai anak sampai usia yang cukup tua. Dan ia sama sekali tidak memiliki pengalaman mengenai cara mendidik anak. Ia juga tidak mempunyai konsep pemikiran yang benar mengenai bagaimana seharusnya sekolah melakukan tugas dalam hal mengajar dan mendidik anak. Keberadaan sekolah dengan metode pengajaran yang ada saat itu membuat Redmond sangat marah dan kecewa mengapa hal ini disebabkan cara pengajaran yang yang berlaku saat itu di masa itu setiap murid yang pada umumnya anak laki-laki hanya diajar dengan cara meminta mereka menghafalkan pelajarannya setelah itu murid I akan diminta untuk maju ke depan kelas dan lada dihafal dia diminta untuk melafalkan itu murid akan diminta maju ke depan untuk melafalkan apa yang telah dafal sebelumnya bila murid bisa melakukannya maka murid itu dianggap sudah berhasil mempelajari materi yang diajarkan sekolah saat itu begitu parah kondisinya di mana guru sering memukuli murid ya ya dulu dulu sering dipukuli muridnya Ditambah lagi anak yang lebih besar juga sering melakukan hal yang sama kepada murid yang lebih muda dan lebih kecil Jadi Kakak Letting dong hmm. Setelah itu pendidikan dasar seringkali diberi oleh seorang wanita di rumahnya atau di suatu tempat yang memadai dengan imbalan sejumlah uang yang sangat sedikit. Friedman sebagai pengacara yang tulus, ulet, dan tangguh segera menyadari bahwa kondisi sekolah kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia segera melakukan perjalanan ke Eropa untuk menemukan suatu metode pengajaran yang dapat meningkatkan mutu pendidikan bagi rakyatnya. Yang dari segi populasi sedangkan sedang berkembang dengan sangat pesat di Eropa ini mungkin ia bertemu dengan sistem pendidikan Rusia yang ia harapkan dapat menjawab apa yang dia cari. Nah, ini kayaknya bersambung nih. Oh, nah, ya. Sekian dulu, misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.